bikin sunat rasul. Saya akan biayai semuanya. Jadi sunat rasul ini biayanya dari ketua DPR. 30 orang anak ini. Dan ini akan disunat pada hari Rabu dan Kamis. Disunat pada hari Rabu dan Kamis di Rumah Sakit Tanjung Pura. Di sana yang menyunat bukan mantri, tapi dokter menggunakan teknologi laser, tidak pakai gunting. Di laser. Selesai pulang sudah bisa membuat kegiatan anak-anak. Gitu. Jadi beliau minta cari dokter yang benar-benar berkualiti untuk menangani anak-anak kita ini. Ini tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tapi alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita bisa berkumpul di sini. Pada dasarnya saya memang datang dari hati saya sendiri kemari, bukan karena mewakili, tapi kapasitasnya hari ini saya mendampingi Pak Doni Rencana Peranganannya. Sesungguhnya kita tahu persis bahwa warga masyarakat Aceh yang ada di Langkat ini sudah ada berpuluh-puluh tahun yang lalu. Tapi memang dulu tahun 80-an juga sudah ada. Tapi waktu itu karena mungkin disebabkan oleh kesibukan masing-masing, ini agak sedikit mungkin kita katakanlah terbengkalai. Tapi sesungguhnya secara batinnya itu tetap berjalan. Maka saya yakin acara pelantikan hari ini merupakan satu momentum yang sangat tepat. Kalau kita lihat dari awal ini, Mas Lut ini kan memang tokoh Langkat, tokoh organisasi. Aku nggak tahu Bang Sadiudin macam mana teknis bisa memilih Mas Lut ini menjadi ketua. Nggak salah ini Bang, luar biasa. Paling yang berdebar imbang-imbang dia nanti yang bakal maju menjadi Langkat. Jadi di sini apakah kakak mengenal sosok Bapak Ketua DPR di Kabupaten Langkat, Bapak Terbit Rencana PA? Iya, karena Bapak Terbit ini sangat kami kenal, karena dia ramah dengan juga bisa diajak berkawan gitu. Idealkah menurut Ibu kalau Bapak Terbit Rencana PA selaku calon Bupati Langkat dan berpasangan dengan Sahapan Din sebagai wakil bupatinya, menurut Ibu apakah ideal atau tidak? Sangat ideal, karena dari suku Karo bercampur dengan Melayu, kayaknya kalau kami sangat sepakat, campur bau khas padu. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memang benar-benar mendukung Bapak Terbit Rencana PA dan Bapak Sahapan Din sebagai bupati dan wakil bupati Kabupaten Langkat? Ya, insya Allah kami sangat mendukung.